Udah bisa belum, Mas? Passwordnya ada nggak di grup? Kan ada juga passwordnya di situ, di HP. Mikronya tuang tanggung satu doang biar nggak terlalu gede jauh. Selamat pagi, Baga. Selamat pagi, anak-anak. Terus saya kedengaran nggak, Bu? Kedengaran, Pak. Oh iya. Pagi Rama dan Sira. Kemudian Anda Nu, Finley, Exe, Jesslyn, Valentino, Lisa, Joy, Christo, Kellen, Sefil, Naomi, Sally. Semangat semuanya. Aku. Oke. Okay. Sayang. Ya, kita dengarkan pembelajaran dari Pak Aga ya. Nanti namanya. Siapa? Ganti namanya. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sarapan belum? Saya belum, Bu. Belum. Sudah. Oh, ada yang belum? Wah, hari ini kok belum sarapan ya? Lapar. Masih tahan. Minion. Minion. Coba limanya terus ada sembilan. Tolong itu makanannya. Kemarin kamu megang makanan pun masih jadi air. Bisa baca kita. Tes tes. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Pak. Suara Paga kedengaran ya? Pak. Di sekolah. Kedengaran. Nanti untuk doa pembuka, Paga minta salah satu ya, pimpin ya. Ayah. Mikael. Siapa yang berani? Aku. Siapa? Angkat tangannya yang berani. Angkat tangannya. Siapa tadi? Angkat tangannya biar Pak Aga lihat. Lagi makan apa? Zoom sambil makan. Selamat datang di Miau. Ganti. Finley, pimpin doa ya. Enggak. Siapa nih yang berani nih? Samuel ya. Samuel, pimpin doa pembuka. Nanti
Nanti doa penutupnya. Doa penutupnya siapa yang mau pimpin nanti? Yang berani. Bentar ya, masih ada beberapa yang join. Eldo, Eldo nanti pimpin apa penutup, berani ya? Oh, oke. Siapa nih? Aku mau namanya diganti. Wah, siapa itu Ben? Dia gambarnya muncul nih, biasa dia malu-malu dia. Kalau Zoom gambarnya dimunculin, fotonya wajahnya dimunculin kalau Zoom. Ya. Videonya semua dinyalakan dulu, mikrofonnya dimatikan dulu. Video nyala, mikrofon. Jovan ganti. Ini jangan miau-miau sama asli. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita awali dengan doa dulu. Semua ambil sikap hening sejenak. Ambil sikap doa. Samuel, nanti mohon pimpin ya doanya ya. Oke Samuel. Bisa mulai doanya sekarang. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Tuhan yang baik, berilah kami bersemangat dan kekuatan di saat belajar dan berlatih untuk menjadi anak yang cerdas, kuat, dan bijaksana seperti Yesus. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Samuel. Selamat pagi anak-anak semuanya. Coba lambaikan dulu tangan-tangannya ke kamera. Oke, semua sehat ya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, ya. Jangan main keluar jalan-jalan jauh dulu. Ya, tetap di rumah, belajar dari rumah. Semoga masih semangat. Ya. Lalu, hari ini jadwal Zoom kita, pelajaran SBDP. Ya. Paga ingin share screen dulu sebentar. Semua sudah muncul? Semua? Oh, hilang lagi. Oke, semua sudah muncul ya? Yang sudah muncul, lambaikan tangannya ke kamera, jempolnya kasih ke kamera. Oke. Ya, pada pagi hari ini kita sudah masuk di subtema 2 untuk pelajaran SBDP-nya.
Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang macam-macam gambar ilusi. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan yang masih ingat macam-macam gambar ilusi. Ada apa saja? Coba Mikael Alvaro. Ada apa saja sih gambar-gambar ilustrasi itu? Ilustrasi adalah gambar macam-macamnya, Alvaro. Macam-macamnya. Gambar ilustrasi kan ada banyak. Ada komik, salah satunya. Terus ada apa lagi? Komik. Terus ada apa lagi? Ada? Oke, yang pertama ada komik, ya. Ada komik. Lalu ini apa nih? Sharon, ini kira-kira apa nih? Komik. Oh, itu apa namanya? Bentar. Apa nih Sharon yang ini? Itu namanya apa? Gambar. Ini namanya karikatur. Iya. Lalu selanjutnya ini contoh dari kartun. Kartun. Iya. Terus ini dekoratif. Ini apa? Cover. Ya. Pada hari ini kita di subtema 2 ini fokus pada cover. Ya, cover itu apa sih? Coba sebelum lanjut lagi, coba semua siapkan buku catatannya. Satu buku catatan tematik dan pensil atau pulpen boleh dicatat. Ya. Semua siapkan dulu, yang belum siapkan pagi tunggu. Semua ambil buku catatan tematiknya dan satu pulpen, ya. Sudah diambil semuanya? Yang sudah ambil jempolnya kasih ke kamera. Yang sudah ambil buku jempolnya kasih ke kamera. Oke. Kita mulai ya. Cover. Cover itu apa sih? Cover itu adalah cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover itu cerminan dari keseluruhan isi buku. Jadi kalau buku nggak ada covernya itu nanti aneh. Ini buku apaan ya? Kok nggak jelas gini? Ya kan bingung. Jadi bukunya agar terlihat menarik perlu cover ya, agar jelas juga. Nah, agar covernya terlihat menarik, cover itu harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, nah ini
cover harus punya judul. Ya. Cover itu harus punya judul. Judulnya itu biar lebih menarik, jenis hurufnya itu dipilih juga, dipilih yang menarik. Ya. Judulnya bisa berwarna ya agar terlihat mencolok atau menarik. Lalu selanjutnya ada kalimat penjelas. Yang kedua ada kalimat penjelas. Ya, biasanya setelah judul ada kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya itu ya yang singkat saja dan mudah dipahami. Lalu Niko 5B. Ya, Pak. Yang ketiga, dibaca. Ada apa ini? Nama penulis. Nama penulis. Ya, cover buku itu harus punya nama penulis. Agar tahu buku itu siapa yang menulis, siapa yang membuat buku itu, ya agar kita tahu. Lalu Libi, dibuka mikrofonnya. Ini ada apa selanjutnya? Identitas penerbit. Iya, identitas penerbit. Ya, jadi kan macam-macam buku ada macam-macam penerbit. Ada penerbit Erlangga, ada penerbit Canisius, ada pusat buku pemerintah. Ya. Penerbit itu macam-macam. Nah, lalu selanjutnya ada apa nih? Gambar yang menarik. Cover itu juga disertai gambar yang menarik. Dan sesuai dengan isinya. Kalau misalkan gambar cover itu bukunya buku PJOK, tapi gambarnya gambar papan tulis matematika, itu kan nanti jadi gak menarik. Ya. Jadi harus sesuai. Kalau buku PJOK, gambarnya yang sesuai. Misalkan lagi ada anak-anak yang berlari, anak-anak yang main skipping, gitu. Gambarnya harus sesuai dan menarik. Lalu selanjutnya, sinopsis buku. Sinopsis itu cerita singkat atau rangkumannya. Biasanya terdapat pada bagian belakang buku. Itu sinopsis. Kalau kalian lihat buku tema kalian, tema 2 sampai tema 9, itu di bagian belakang cover buku kalian itu ada sinopsisnya. Lalu yang terakhir ada identitas. Identitas pada punggung buku. Nah, nanti kita akan cari tahu bagian-bagiannya. Sudah selesai dicatat semuanya? Yang sudah selesai mencatat, jempolnya kasih ke kamera.
Oke. Kasih ke kamera jempolnya yang sudah selesai catat. Kita lanjut ya. Itu yang kalian catat tadi juga ada di buku cetak tema 1 halaman 72. Bisa sambil dicek nanti ya. Nah, ini. Ada contoh cover buku. Nah, ini. Sebelah kanan kelihatan nggak? Sebelah kanan layar. Nah ini, yang anak panahnya muncul ini, kira-kira bagian apa nih? Jacqueline. Kira-kira yang anak panah warna hitam ini, bagian buku cover apa nih, unsur apa ini, coba dibuka ya. Unsur judul buku, ya betul. Coba Gio, buka mikrofonnya Gio. Kalau yang Paga tunjuk ini, apa kira-kira? Bagian apa? Bagian... Bagian apa, Gio? Isi buku, Pak. Isi buku? Ini adalah kalimat penjelas, ya. Lalu kalau yang ini adalah gambar, ya, gambar pada cover. Lalu ini bagian nama penulis. Kelihatan nggak nama penulisnya? Siapa nama penulisnya? Regan, siapa nama penulisnya? Prianto. Iya, Prianto dan Marianto. Jadi yang menulis buku ini tuh Prianto dan Marianto. Lalu yang di bawah ini, identitas penerbit. Nah, penerbitnya di sini adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Itu yang menerbitkan bukunya itu ya kementerian. Ya, di bagian pusat perbukuannya. Lalu di sini ada sinopsis nggak? Ada sinopsis nggak di sini? Oh ya, satu lagi. Ini namanya punggung buku. Ya, punggung buku. Ada identitasnya, ada nama penulisnya, ada judulnya. Ya. Ini punggung buku. Lalu di cover ini tidak ada sinopsisnya. Coba. Yang Pak Aga lingkari ya. Nah, ini yang Pak Aga lingkari.
Kira-kira bagian apa nih? Finley, yang Pak Galing Kari, bagian apa itu? Itu bagian... Yang Pak Galing Kari warna biru. Bagian apa, Finley? Bagian... Tulisannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu bagian apa itu? Itu bagian identitas apa? Identitas buku. Identitas penerbit. Penerbit, betul. Ya. Lalu sekarang yang Pak Galing Kari lagi. Yang ini. Coba. Desi. Des, buka Des. Mic-nya Des. Ini yang Pak Galing Kari warna merah ini bagian apa? Judul buku. Pinter, judul buku. Lalu, yang Pak Galing Kari, warna kuning. Nah, Rafa. Rafa yang lingkaran warna kuning ini bagian apa? Dibuka dulu mic-nya, Rafa. Yang lingkaran warna kuning ini bagian apa? Atau ada yang tahu? Sean. Sean bagian apa nih? Mic-nya nyalain dulu, Sean. Bagian apa nih yang lingkaran warna kuning ini? Bagian apa? Bagian apa? Christine? Christine Ecclesia? Yang lingkaran warna kuning ini bagian apa? Unsur gambar. Apa? Unsur? Gambar. Ya, gambar. Gambar cover. Lalu yang Pak Galing Kari lagi. Nah ini, yang warna ungu ini. Yang warna ungu. Ini bagian apa ini? Coba Rama. Rama Aditya. Bagian apa nih? Buka mic-nya dulu. Buka lagi mic-nya Rafa. Rama. Dah. Ya, bagian apa? Yang ininya warna kuning kan, Pak? Yang ungu, warna ungu. Lingkarannya warna ungu. Coba Godeliva, Sira Lovina. Apa? Punggung buku. Iya, ini bagian punggung buku. Punggung buku. Lalu ini sinopsisnya. Sinopsisnya yang Pak Galing Kari warna
hijau. Nah, ini itu sinopsis pada buku ya. Sampai sini sudah jelas belum? Tentang cover buku. Jadi cover buku itu ada banyak bagiannya. Ada judul, nama penulis, identitas penerbit, sinopsis, gambar cover. Ya, itu unsur-unsur pada cover buku. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Sudah jelas belum? Kalau sudah jelas, angguk-angguk kepalanya. Sudah jelas? Atau ada yang mau bertanya? Rio mau bertanya enggak? Rio enggak mau bertanya. Joy? Udah jelas, Joy? Udah jelas belum, Joy? Gio, sudah mengerti ya, Gio? Sudah. Oke. Sekarang dibuka mikrofonnya semuanya. Halo. Nah, aku mau foto. Halo. Hai. Tahu bertanya, jadi enggak tahu. Tapi ingin menyampaikan sesuatu? Tidak, lupa. Bu Tanti, coba buka mikrofonnya, Bu Tanti. Sudah? Oh, sudah. Ingin menyampaikan sesuatu? Hanya pesan saja. Mm-hmm. Ada yang kesulitan hari ini materi Pak Aga? Tidak ada? Tidak ada kesulitan. Ada yang mau tanya? Ya, yang mau tanya silakan. Ayo. Kalau tidak ada, Bu Guru hanya pesan. Selamat belajar. Kemudian, Ibu Guru terima kasih. Kalian kemarin sudah mengerjakan PH Matematika. Nilainya bagus. Bagus-bagus Pak Aga 5B? Ya, bagus kok. Walaupun masih ada yang remet beberapa, tapi tetap bagus semuanya. Ya, 5A nggak ada yang remet, Pak. Oh, keren berarti. Kalau 5B ada 3, Bu. Oh iya. Nanti ditunggu ya 5B. Ya, mudah-mudahan untuk PH berikutnya semuanya bagus ya. Selamat anak-anak semuanya ya. Semangat dan jaga kesehatan. Iya. Itu cukup Pak Aga. Oke, terima kasih Bu Tati. Sekian pelajaran SBDP hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Tadi yang pimpin doa siapa tadi ya? Pak Aga lupa nih. Siapa yang pimpin doa tadi? Eldo ya, Eldo. Eldo mana Eldo? Laga cari dulu nih Eldo mana Eldo. Wah, Eldo menghilang. Eldo mana ya Eldo ya? Oh, ini ada Eldo. Buka mic-nya Eldo. Oke. Coba bicara dulu Eldo. Tes dulu mikrofonnya. Sudah. Oke. Sudah. Semua ambil sikap doa. Kita akan doa ya, doa penutup ya. Mari Eldo silakan pimpin. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau sudah membimbing kami di pelajaran SBDP pada hari ini hingga akhir. Dan berkati juga kepada kami setelah pelajaran SBDP pada hari ini.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada pemula pemula sekarang selalu dan senantiasa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Lambaikan tangan ke selamat kamera. Selamat jangan lupa tugasnya ada mading, PKN dan bahasa Indonesia hari ini. Ya, SBDP enggak ada tugas. SBDP cuma catat doang. Oke. Okay? Tetap semangat. Dadah.